Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a'i ila al huda wa dilala 'ala al khair. ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Melanjutkan dari kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Terakhir kemarin diceritakan bahwa beliau diinginkan datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin di dalam Fath Khaibar. Saat itu hari sebelumnya Rasulullah mengatakan la'utiyana rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu laisa bifarrarin yaftahullahu ala yadayhi. Akan aku berikan esok panji ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, tidak akan lari sama sekali dari peperangan, dan Allah akan membukakan Khaibar dengan kedua tangannya. Maka saat itu para sahabat berharap ia yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mendapatkan predikat kedudukan, kepastian pangkat di akhirat, menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga Sayyidina Umar pun mengatakan ma ahbabtul imara illa yaumi id. Aku tidak pernah menginginkan menjadi pemimpin kecuali hari itu. Sehingga fatasawartu, aku tampakkan wajahku kepada Rasulullah raja'an an'ud'alaha, berharap aku yang dipanggil oleh Rasulullah diperintahkan untuk memimpin di dalam Khaibar. Maka Rasulullahnya aina Ali bin Abi Thalib, mana Ali bin Abi Thalib? Rasulullah bertanya, dijawab oleh para sahabat huwa ya Rasulullah yashtaki aina, dalam riwayat yashtaki aine, ya Rasulullah, dia Ali ini mengeluh tentang kedua matanya karena kena katarak. Dipanggil oleh Rasulullah, diludahi maka sembuh seperti tidak pernah sakit. Diberikan oleh Rasulullah ar-rayah, apa panjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situlah para sahabat mengetahui bahwa orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya adalah Ali bin Abi Thalib. Ini bentuk kemuliaan yang didapatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika mendapatkan panji tersebut, faqala Ali, maka Sayyidina Ali mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ugatiluhum hatta yakunu mislana. Wahai Rasulullah, apakah kita memerangi mereka sampai mereka seperti kita? Artinya sampai mereka masuk Islam. Kita perangi mereka sampai masuk Islam. Maka Rasulullah menjawab, infit ala rizlik hatta tanzil bisahatihim summat'uhum ilal Islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqillahi fih fawallahi la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin khairun laka min an yakuna laka humurun na'am fafatahallahu ala yadeh.
Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Ali, lakukan apa yang kamu diperintahkan. Infid ala rizrik. Apa yang kamu diperintahkan, lakukan. Sampai kamu datang ke tempat mereka, ajak mereka ke Islam. Bukan bunuh mereka ya, ajak mereka kepada Islam. Kabarkan kepada mereka apa yang wajib mereka lakukan dari haknya Allah. Zakat, sholat, kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka harus melakukan itu, mau masuk Islam, ahlan wa sahlan, gak ada perang. Tapi kalau enggak, ya perangi, bunuh. Kalau enggak mau, bunuh. Jadi Islam itu ngajarkan perang, itu kalau mereka ditawarkan Islam enggak mau. Enggak langsung, oh mereka meminta perang, datang perang, enggak. Ditawarkan, kalau mau masuk Islam, selesai, enggak ada peperangan. Kalau enggak, baru dilakukan peperangan. Tapi yang diinginkan oleh Rasulullah, lihat, fawallahi, demi Allah. Inilah Islam yang menggambarkan cinta damai, enggak mau perang. Fawallahi la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan, demi Allah. Wahai Ali, bila Allah memberikan hidayah kepada seseorang satu aja karena kamu, sebab kamu, perantara kamu, khairun laka min an yakuna laka humurun na'am, itu perbuatan lebih baik. Jadi hidayah yang diberikan oleh Allah kepada satu orang melalui jalurmu, melalui kamu, sebab kamu, lebih baik daripada kamu mendapatkan onta yang merah. Onta merah waktu itu adalah kendaraan termahal. Nah, kendaraan termahal karena nggak ada mobil, nggak ada motor ya. Ya kendaraan saat itu yang paling mahal adalah onta. Kalau sekarang apa sih paling larang? Bayangannya Lamborghini, Ferrari. Padahal nggak, pesawat paling larang ya. Siapa sih tuan itu ke pesawat? Tidak banyak orang. Soalnya parkir itu larang misalnya. Tempat parkirnya aja mahal ya. Wis anggapan wis humurun na'am itu ibaratnya ya oleh zaman sekarang itu kayak gampang-gampangan yang mudah dimiliki oleh orang. Sepeda motor ya wis. Satu orang dapat hidayah itu lebih baik daripada sepeda motor. Kira-kira kalau kita ditanya, milih mana? Orang masuk Islam apa kita dapat sepeda motor? Hah? Hah? Orang masuk Islam apa kita dapat sepeda motor? Kita dapat pilihan ini. Milih mana kira-kira? Hah? Gak percaya. Pemane itu apa? Genset. Milih di genset ambil wong lebih Islam. Misalkan ini orang ada, kalau dia minta kerjaan kon garap no nang omaku aku mlebu Islam. Iku lho, gaekno apa payonan aku mlebu Islam. Tapi kon gak tak bayar, bahane teko kon kabeh. Wani? Hah? Terno beras apa sak ton nang omah aku mlebu Islam. Wani kira-kira. Mantap. Iku lho tanah lho sak bidang gaekno aku mlebu Islam. Kak kira. Kita. Tapi saya tidak ahli lihat. Lebih baik orang masuk Islam melalui jalurmu daripada kamu mendapatkan humurun am. Kan namanya perang. Setiap perang itu kan ada ghanimah. Rampasan perang. Nah, rampasan perang itu kan yang membunuh dapat namanya salab. Ada namanya salab. Setiap membunuh orang dari hartanya orang ini yang dipakai saat itu bisa dimiliki oleh yang membunuh. Itu namanya salab. Ada lagi nanti ghanimah. Kan dapatnya banyak. Loh, itu dari hasil-hasil yang didapatkan. Enggak ada apa-apanya. Daripada ada satu dari mereka yang masuk Islam. Masih lebih mulia. Rasulullah enggak menginginkan peperangan. Rasulullah menginginkan perdamaian. Tapi kalau mereka tetap enggak mau, baru. Bukan karena Islamnya, tapi karena mereka yang tidak mau. Rasulullah tidak memaksa untuk masuk Islam. Kamu mau masuk Islam, fadhol. Kamu enggak mau, ya sudah. Kamu mengajak perang-perang.
Tapi yang diinginkan Rasulullah, fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun min an, khairun laka min an yakuna laka humurun na'am. Sehingga ketika Sayyidina Ali yang maju ditawarkan kepada Sayyidina Ali, mereka mau. Fa fatahallahu ala yadayhi. Bahkan diriwayatkan bentengnya Khaybar, kalau zaman sekarang gerbangnya itu dibuka oleh 70 orang enggak mampu. Saat itu 70 orang sahabat buka gerbangnya enggak mampu untuk masuk ke ibaratnya itu ruang utamanya, apa daerah utamanya, pusatnya. Enggak ada yang mampu. 70 orang enggak mampu. Itu Sayyidina Ali sendirian yang membuka. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan karena doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sudah janjinya Rasulullah. Setiap apa yang diucapkan oleh Rasulullah enggak mungkin meleset. Sama sekali tidak akan mungkin meleset. Karena itu Allah berikan kemampuan untuk membuka gerbang tersebut. Wa ja'a fi riwayatin, disebutkan dalam satu riwayat, fama lahiqa bihi akhiru ashabihi la akhiru ashabihi hatta futiha ala walihim, tidaklah mengikuti kepada Sayyidina Ali orang-orang setelahnya Sayyidina Ali daripada para sahabatnya Rasulullah kecuali dibukakan mereka semua. Jadi dari sebelumnya Sayyidina Ali, mereka yang tidak bisa dibuka tidak bisa, sebab Sayyidina Ali dibuka dari awal sampai akhir semuanya, karena semuanya daripada Khaybar. Wa fi ukhra fama tamamu akhirun nas ma Ali hatta futiha ala li awalihim. Enggak sampai semua orang ikut kepada Sayyidina Ali untuk membuka Khaybar kecuali sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang karena doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah janjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah bukan karena ngarang, bukan karena ngomong sekedar keluar, enggak seperti kita. Rasulullah melakukan semuanya itu karena wahyu. Iya. Karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun enggak tercantum dalam Al-Qur'an. Tidak semua wahyu yang didapatkan oleh Rasulullah bersumber ditulis dalam Al-Qur'an. Nah, semuanya ada yang tidak disampaikan secara lisan tapi disampaikan oleh Rasulullah secara haliyah, secara keadaan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Fatimah yauma zawajiha min Ali. Rasulullah berkata kepada Sayyidina Fatimah, ini menunjukkan di antara juga keistimewaan Sayyidina Ali. Selain yang disebutkan oleh Rasulullah sebelum-sebelumnya, dari mencintai Allah dan Rasulullah, dicintai Allah dan Rasulullah dan sebelum-sebelumnya, juga ada pernyataan Rasulullah yang menunjukkan bahwa beliau adalah memiliki posisi yang tinggi di sisi Rasulullah. Enggak, ketika dinikahkan putrinya, Rasulullah berkata kepada putrinya, Sayyidah Fatimah, "Ankahtuka ahabba ahli baiti." Aku nikahkan kamu dengan orang yang paling aku cintai dari keluargaku. Orang yang paling aku cintai dari keluargaku. Tidak ada orang laki-laki yang lebih dicintai oleh Rasulullah melebihi Sayyidina Ali. Dari keluarga tidak ada. Sama sekali tidak ada. Wa akhbarahu sallallahu alaihi wasallam annahu la yuhibbu illa mu'min wa la yabghudhu illa munafiq. Dan Rasulullah pernah memberikan kabar kepada Sayyidina Ali bahwa tidaklah mencintainya kecuali orang yang mukmin, dan tidaklah ada orang yang membencinya kecuali dia adalah orang munafik. Jadi zaman itu, zaman sahabat, orang itu kepingin tahu orang ini mukmin atau tidak, mukmin atau munafik, lihat bagaimana dia kepada Sayyidina Ali. Kalau dia cinta kepada Sayyidina Ali berarti dia mukmin. Tapi kalau dia enggak cinta kepada Sayyidina Ali, memusuhi Sayyidina Ali, membenci Sayyidina Ali, dia adalah munafik. Bukan berarti yang berlawanan dengan Sayyidina Ali di perang Jamal itu mereka orang-orang munafik, tidak. Mereka hanya berbeda pendapat dalam ijtihad. Mereka berbeda pendapat dalam ijtihad. Tapi ketika mereka sudah duduk berbincang langsung dengan Sayyidina Ali, mereka mengakui kebenaran berada pada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Riwayatkan oleh Zur bin Hubaysh
Qala sami'tu Aliyan, aku mendengarkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yaqul, beliau berkata, "Walladhi khalaqal habbata wa bara'an nismata, innahu la'ahidan nabiyul ummiyu ilayya, innahu la yuhibbuni illa mu'min wa la yughuduni illa munafiq." Demi yang menciptakan biji-bijian, yang bisa menumbuhkan biji-bijian, dan demi yang menciptakan makhluk yang bernyawa, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan yang lain sebagainya, innahu bahwasanya la'ahidan nabiyyu, Rasulullah pernah berjanji, ilayya kepadaku, berkata kepadaku, innahu la yuhibbuni illa mu'min, tidaklah orang mencintaiku kecuali dia adalah orang yang beriman, wala yabghuduni illa munafik, dan tidak ada yang membenciku kecuali dia adalah orang munafik. Jadi sudah dikabarkan oleh Rasulullah. Lah kalau yang mencintai orang beriman, almar'u ma'aman ahab. Lah orang beriman cinta kepada orang fasik enggak ada faedahnya. Orang beriman cinta kepada orang munafik enggak ada faedahnya, apalagi kepada orang kafir, enggak ada faedahnya. Lah Rasulullah mengatakan seperti itu, berarti kalau dia mencintai Sayyidina Ali, dia bisa menjadi orang yang beriman, maka Sayyidina Ali adalah orang yang paling baik keimanannya. Sehingga yang mencintainya diikutkan menjadi orang yang beriman. Yang membencinya ya dilawankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat iman, dengan sifat munafik. Karena itu Abi Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, dia adalah sahabat Ansor, kunna lana'riful munafikin, kita ini bisa mengetahui orang-orang munafik, orang-orang Ansor, kita orang-orang Ansor bisa mengetahui orang-orang munafik, bibughdihim Ali bin Abi Thalib, dengan bencinya mereka kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu bisa dijadikan patokan oleh mereka, dengan membenci Sayyidina Ali bin Abi Thalib tergolong orang-orang munafik. Karena itu Al-Khulafa Ur-Rashidin sebelum Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, mereka menjadikan Sayyidina Ali penasehat. Menjadikan Sayyidina Ali penasehat. Kenapa? Ini selain beliau adalah Madinatul Ilmi, karena dengan mencintainya bisa mendapatkan titel iman dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena itu kita harus meningkatkan kecintaan kita kepada beliau Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kalau kita sudah mencintai Sayyidina Ali, enggak mungkin kita akan membenci keturunannya. Kita juga akan harus mencintai keturunannya. Dengan kita mencintai keturunannya, kita termasuk mencintai beliau Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mencintai Sayyidina Ali juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang harus kita perhatikan, almar'u ma'aman ahab. Kalau kita kepingin kumpul dengan Sayyidina Ali, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintai anak keturunannya, kita akan berkumpul dengan mereka. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Amin amin ya rabbal alamin, wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam, alhamdulillah rabbil alamin.